10 penyebab anis merah mabung lama. 1. Pernah memandikan anis merah saat mabung. 2. Menjemur anis merah saat mabung. 3. Kurang dilakukan full krodong saat mabung. 4. Pemberian EF protein yang berlebihan atau terlalu kurang. 5. Pemberian vitamin yang kurang. 6. Pemberian multimineral yang kurang. 7. Kandang atau sangkar yang kotor. 8. Tingkat stres yang terlalu tinggi. 9. Kurus atau kurang makan. 10. Sedang sakit atau badan yang kurang fit. 11. Masalah hormone atau kulit pada anis merah. Jika Anda sudah tahu apa saja faktor yang menyebabkan anis merah mengalami proses mabung yang lama atau susah mabung, maka Anda perlu paham cara merawatnya atau mengatasinya. Nah, berikut ini perawatan serta cara mengatasi anis merah mabung lama karena disebabkan oleh beberapa faktor. Terima kasih, semoga bermanfaat.